Back to school, sekolah sambil bersepeda. Ayo adik, semangat sepedanya. Kita berhenti dulu karena ada orang panen peti. Kita boleh nggak nempil? Katanya nggak boleh, saya maksa ini. Saya maksa. Karena panen kita nyidam, kita berhenti di jalan. Nempil sedikit aja, nggak apa-apa wis. Kayak tombok kepingin. Nah, ini. Akhirnya dapat juga. Akhirnya dapat juga nih peti. Enaknya kalau orang kampung ya. Ini aja udah panen sendiri, tinggal metik sendiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau nanjak pakai ponik nanjak. Ya, ikutin. Muter-muter pakai ponik. Nah, iki kok we. Menyusuri rumah berangkat. Air minumnya dicantolno ini. Cantolno. Enggak ada tempat cantolan. Kali ini matahari cerah sekali. Sangat cerah. Kemarin hujan gerimis. Pakai RB. Arah pasar Bonagung. Ramai sekali pasar Bonagung kali ini. Ramai. Salam sehat. Yang penting dipancal. Sehat selalu. Pokoknya semangat guys. Walaupun apa yang kita ingin, kalau kita ingin sehat, yang penting berkeringat. Sehat selalu. Sehat selalu. Masuk arah ke Tebeng. Tebeng. Sungainya dibikin gini sekarang. Tebeng. Bagus, bersih. Yuk. Salam sehat. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Masuki pertigaan depan rute Rabu Ceria, tapi kali ini kita pakai Jengki Ponik. Tetap semangat. Apapun yang kita goes, yang penting happy. Semangat. Sudah rame. Enam. Masuki arah pertigaan pasar Nanggeh. Gak rame. Jualan pasaran deh. Pasar rame sekali. Sini macet biasanya kalau agak siang. Hmm.
macet di sini. Banyak orang jual-jualan di pinggir jalan. Back to school. Nah ini guys sama anak sekolah pakai jengki, saya pakai jengki, masnya sekolah pakai MTB. Semangat di sekolahnya ya. Yuk. Masuk AKR. Habis hujan. Dingin segar. Habis hujan, pemandangannya sejuk, suasananya sejuk. Ini teman-teman barusan turun Aba Mail sama Pak Triwanto bawa RB. Bawa RB turun, dibikin happy. Semangat, sehat itu harus diupayakan. Setelah itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung Bromo cerah, habis hujan jadi cerahnya sekali, sangat cerah. Bagus. Nanja terus bawa mini apa ini, jengki, berat jengkinya. Back to school, sekolah sambil bersepeda. Ayo adik semangat sepedanya. Loh, gak mau lihat. Kita berhenti dulu karena ada orang panen pete. Kita boleh nggak nempel, katanya nggak boleh, saya maksa gitu. Saya maksa karena panen kita nyidam, kita berhenti di jalan. Nempel sedikit aja nggak apa-apa wis, kayak tombok kepingin. Ini akhirnya dapat juga. Akhirnya dapat juga nih peti. Enaknya kalau orang kampung ya, ini gini aja udah panen sendiri, tinggal metik sendiri. Kita orang kota ya ngiler aja kalau lewat. Alhamdulillah, alhamdulillah, akhirnya goes bawa peti segini banyak. Tadi itu 10.000. Tapi aku kasihan, tak tambahin 5.000 anak kecilnya. Masa gitu 10.000, kasihan aku. Yuk kita nanjak mulai pasar. Akhirnya goes bawa peti. Pasarnya ada cuwet juga. Nanjak terus.
Jawa pedih. Senengnya Owes bawa peti arah pasar Pak Pasarpan Ruame. Ramai sekali, macet ramai. Oh, sepedanya berat, tanjakannya berat. Berat sekali sepedanya. Naik. Berat sekali. Mantap. Sambil bawa peti. Suasananya di pedesaan. Nanjak terus pakai jengki besi, medannya berat, sepedanya berat. Jos depan ditunggu tanjakan. Lumayan menjulang. Mampukah bawa jengki naik sana? Karena berat sekali sepedanya. Berat sekali sepedanya. Yuk. Yang penting goes. Pelan-pelan gak apa-apa. Serem atas. Mampukah bawa jengki naik? Semangat pokoknya. Jos naik terus. Naik. Berat. Tangan satu berat. Saya takut rantainya aja sebenarnya. Mau saya push. Takut rantainya. Tinggi sekali. Depan ditunggu lagi lebih tinggi juga. Pemandangannya bagus. Tanjakan lagi depan. Masih nanjak terus. Pelan-pelan. Takutnya kalau kita paksa pakai power rantainya, karena sepedanya sepeda kuno. Pokoknya,
atas tanjakan. Pelan-pelan aja. Berat. Berat-berat. Berat sekali. Apakah mampu naik? Yuk. Wow. Kalau dipaksa kenceng takutnya. Melewati tanjakan yang super. Alhamdulillah, nyampe Balai Desa Mangguan. Depan tanjakan terakhir arah Pak To. Nyampe SD. Mas. Lihat kawan, jangan olahraga goes kawan, berat. Olahraga jari aja kawan. Depan itu tanjakan terakhir ada Pak To. Berat. Sepedanya berat. Ampun. Yuk. Semangat terus. Terakhir. Yuk. Tangan kaki mulai sakit. Mantap guys. Depan juga Pak To guys. Lumayan berat sepeda ini. Phoenix manja. Depan
depan sudah Pak Toh. Jos. Loh, mana Bapak tadi? Ini. Dapat juga. Nih. Dapat peti. Alhamdulillah. Akhirnya dapat peti. Ngopi-ngopi dulu. Alhamdulillah.